Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yaitu air, banyak daripada air-air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Maka dari airlah segala sesuatu hidup. Pepohonan, manusia, hewan, dan segala sesuatu bumi ini semuanya hidup karena air. Maka adalah salah satu nikmat yang sangat agung dan besar, yaitu adanya air yang kita minum dalam keseharian kita. Air yang dipilih untuk diminum, air yang tawar, yang nikmat untuk kita minum, yang mana disitulah nikmat sangat besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan harus kita ikuti daripada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada daripada manusia yang tidak minum dalam kesehariannya. Maka jika kita minum setiap harinya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka air yang kita minum setiap teguknya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur dan juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adabnya sewaktu meminum air, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan tangan kanan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan duduk dan melarang bagi orang untuk minum dengan tangan kiri ataupun minum dalam keadaan berdiri. Maka itu daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan sesungguhnya minumlah dan makanlah dengan tangan kanan karena setan minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Maka kita jauhi daripada sifat setan dan kita mengikuti daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim dalam setiap tegukan dan mengatakan alhamdulillah setelah minum daripada tegukan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam 3 tegukan. Bismillah minum dan alhamdulillah, bismillah dan alhamdulillah, bismillah dan alhamdulillah, maka menjauhkan daripada gelasnya. Jika masih kurang dan masih haus, boleh ditambah lagi dengan cara yang sama, karena itu daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu ada kesehatan dalam diri manusia agar manusia tersebut tidak kaget daripada apa yang dia minum dan terlalu terburu-buru dalam meminumnya. Dan juga daripada yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk meniup daripada minum ataupun makanan yang kita makan. Jika makan itu masih panas ataupun susah untuk diminum, diamkan sebentar sejenak agar itu menjadi lebih adem dan lebih dingin, maka minumlah daripada minuman tersebut. Dan juga yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk nafas sewaktu minum. Maka jangan sampai kita nafas sewaktu dalam gelas. Jangan sampai kita minum sambil nafas di dalamnya. Itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak kita yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam minum kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillah dalam sewaktu minumnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai daripada minuman yang agak sedikit dingin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih minuman yang dingin daripada minuman yang panas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu ditanya, "Minuman apa yang engkau sangat sukai?" "Saya lebih menyukai minuman yang dingin dan juga manis." Maka Nabi kadang-kadang menambahkan daripada madu ke dalam airnya ataupun menambahkan daripada kurma di dalam airnya, menambahkan daripada anggur di dalam minumannya agar minuman tersebut menjadi ada rasanya dan menjadi manis dan juga didiamkan agar sedikit dingin dan juga Nabi meminum daripada minuman tersebut. Dan salah satu minuman yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah susu dan itu adalah minuman yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar minum, agar kehidupan kita, makan, minum kita mengikuti beliau dan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh daripada setan, daripada ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar minum kita, makan kita, kita resapi, kita rasakan bahwa ini adalah segala sesuatu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu maka kita mendapatkan keberkahan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.